Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'an fi ulumi fi darini amin. Al-khamisu idha dakhalal masjidal harama fal yadkhul min babi bani syaibata. Yang itu ya. Al-khamisu yang kelima, idza dakhala al-masjidal harama, apabila masuk ia seseorang akan Masjidil Haram, falyadkhul, maka hendaklah dia masuk min babi bani syaibatan, dari pintu bani syaibah. Ya, kalau sekarang namanya babu salam. Wal yaqul, maka hendaklah dia berkata, Bismillahi wa billahi wa minallahi wa ilallahi wa fisabilillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau masuk pintu ini ucapkan ini. Enggak hafal baca aja. Kadang kita enggak hafal ya. Kalau pergi haji kan banyak banget bacaannya. Mau ke sini baca ini, mau begini baca ini, ya. Tadinya hafal ya. Banyak orang jadi lupa. Pegang aja catatannya, ada. Pegang aja catatannya. Enggak apa-apa bukunya pegang. Yang penting dihafalin aja tuh. Ya, letak-letaknya di mana tuh bacaan. Iya. Iya. Lupa, ya. Ya, kita pergi haji, pergi umrah cuma sekali doang, lupa. Bacaannya kita udah apain padahal di rumah. Kecuali kita setiap minggu pergi ya. Biasanya apal pembimbing haji. Ya? Pembimbing haji ya, apal biasanya. Ya mau enggak mau dia mesti apalin. Ya. Ndaklah dia berkata bismillahi ya, dengan nama Allah, wa billahi demi Allah, wa minallahi dari Allah, wa ilallahi kepada Allah, wa fi sabilillah dan di jalan Allah, wa ala millati Rasulillah dan di atas agama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau masuk pintu itu bacanya ini. Fa iza qaruba minal baiti, maka apabila ia sudah dekat daripada Baitullah, dekat ke Baitullah, qala, dia berkata, alhamdulillahi wasalamun ala ibadihi alladzina istofa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa ala Ibrahim khalilika wa ala jami'i anbiya'ika wa rusulika. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wasalamun ala ibadihi alladzina istofa, dan sejahtera ya, salam sejahtera atas hamba-hambanya yang ia pilih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Muhammad, hamba dan nabi engkau. Wa ala Ibrahim khalilika, dan atas Ibrahim kekasih engkau. Wa ala jami'i anbiya'ika wa rusulika, dan atas kalian para nabi dan rasul-rasul engkau. Wal yarfa' yadahu, dan hendaklah dia angkat tangannya. Ya, namanya juga orang berdoa angkat tangan. Wal yaqul, dan hendaklah dia berkata, Allahumma inni as'aluka fi maqami hadha fi awwali manasiki an taqbala taubati wa tajawaza an khati'ati wa tad'a anni wizri. Alhamdulillah alladhi balagani bainal harama baitul harama alladhi ja'alahu masabatan lin-nasi wa amnan
waja'alahu mubarakan wa hudan lil alamin. Allahumma inni abduka wal baladul baladuka wal haramu haramuka wal baitu baituka jitu atlubu rahmataka wa as'aluka mas'alatal mutarril khaibi min uqubatika raji li rahmatika talibi li mardatika. Ya. Ya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku minta kepada engkau, fi maqami hadza, pada ya tempat ini, fi awali manasiki, pada awal manasik hajiku, pada awal ibadahku ini, antakbala taubati, agar engkau terima akan taubatku. Ya, jadi pertama mintanya taubat, ya, karena memang maqam kita pengen dekat sama Allah, kembali kepada Allah. Pertama yang harus kita lakukan adalah taubat. Taubat. Minta maaf. Kita apa kalau enggak minta maaf sama laki bini aja umpama, laki bini. Itu bini enggak minta maaf sama kita. Walaupun dia cengenges-cengenges depan kita gitu. Padahal dia punya salah tuh gede banget salahnya, kagak mau minta maaf sama kita. Kita masih kesel enggak kira-kira? Si kesel kita. Maaf dulu. Udah minta maaf baru udah enak, nah, baru berhubungan enak. Maaf dulu. Biasain kita pun begitu, Pak. Kalau kita punya salah sama bini, minta maaf deh. Apa susahnya minta maaf? Ya. Kadang gengsinya yang tinggi banget. Jadi enggak mau minta maaf. Minta maaf walaupun kita suami, pemimpin. Justru pemimpin menjadi contoh. Ketika kita minta maaf sama istri kita, kita punya salah, iya, itu ngajarin istri kita besok biar bisa minta maaf sama kita ketika dia salah. Suami istri saling minta maaf dan memaafkan, masya Allah, itu bisa menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau enggak mau minta maaf lantaran gengsi, ah ini rentan ini begini, pecah. Biasakan suami istri minta maaf, ya, dan memaafkan. Ya. Watatajawaza an khotiati, dan engkau maafkan daripada kesalahanku. Watadoa anni wizri, dan engkau ya memaafkan daripadaku akan dosa-dosaku. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah allazi balagoni, yang telah menyampaikan aku baitul haram, ke rumahnya yang haram, baitul haram. Jadi yang menyampaikan kita kepada sana, kepada baitul haram, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita kuat, banyak uang kita, banyak harta, mampu kita, hebat kita, pintar kita, bukan. Allah yang sampaikan kita ke sana. Coba kalau umpama Allah sakitin kita, disetrukin, kira-kira sampai enggak kira-kira kita ke sana? Enggak sampai. Jadi kita apa? Harus banyak-banyak syukur kepada Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Sama saya kemarin duduk di sini juga lantaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa duduk di sini Allah sampaikan. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua, panjang umur. Amin. Allazi ja'alahu masabatan linnas wa amna. Yang Allah jadikan Baitullah, Ka'bah, Baitul Haram, Allah jadikan dia sebagai masabatan, tempat berkumpul manusia, linas wa amna, dan tempat aman. Nah, kita kalau bisa tinggal di sana tuh aman. Nyari ilmu di Mekah itu aman. Aman. Dan sama duit juga gampang Mekah. Banyak orang sedekah, ngarepin sedekah. Iya, Pak. Orang munduk kalau di sana tuh bilangnya enak semua. Ya, ketimbang tempat-tempat yang lain.
banyak orang yang sedekah. Mekah negeri berkah, karena memang sudah didoain sama Nabi, sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah diberikan keberkahan. Wa ja'alahu mubarakan, ya dia. Dan Allah taala jadikan Baitul Haram mubarakan, diberkahi. Jadi kalau kita tinggal di sana tuh ikut dapat berkah. Berkah. Jadi tempatnya udah diberkahi. Jadi ada tempat yang mubarak. Jadi ada tempat yang mubarak. Ada ulama Ibnu As-Subki ketika beliau ingin mencari berkah kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau enggak ketemu Imam Nawawi, tapi beliau hidup sezaman tapi enggak ketemu. Beliau pengen cari di mana Imam Nawawi. Ini ulama begitu, kalau ahli ilmu begitu Pak, ngelihat ada orang pinter, ada orang alim, ulama bagus itu diparanin. Ya. Kalau orang sekarang ada orang pinter dia pasang bendera lagi yang gede gitu ya. Astagfirullahalazim. Orang dulu dicari itu. Atau sekarang juga ada juga orang-orang yang begitu ada. Dicari itu yang bagus begitu. Cari, paranin rumahnya. Duduk di majlisnya. Ya, kenapa? Al-makanul mubarak. Dicari itu. Imam Nawawi, mana Imam Nawawi? Mana yang namanya Imam Nawawi yang mana? Masya Allah, dicari. Kemudian ketika beliau cari-cari, temu-cari, ketemu. Ini Imam Nawawi tempatnya. Tapi sayang, Imam Nawawi udah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi beliau enggak ketemu Imam Nawawi. Lalu beliau bertanya, mana, di mana tempat mulazamah Imam Nawawi? Tempat beliau mutola'ah, muzakarah di mana? Saya pengen duduk di situ. Masya Allah. Beliau cari, ketemu, dan beliau duduk di situ. Ini ulama begini. Di tempatnya. Nah, kita ngaji tuh tempat ulama itu kita duduk, Pak. Kalau kita ngaji punya guru, datangin ke rumahnya, Pak. Ya, jangan gurunya datang ke rumah kita mulu, jangan. Ya. Datangin Pak ngaji ke rumahnya. Al-makanul mubarak. Ya, tempat yang berkah. Datang, Pak. Itu beda datang ke rumahnya. Tempat yang berkah. Makanya Nabi meninggal dunia, ya. Nabi meninggal dunia, ya. Nabi meninggal dunia, beliau dimakamkan di tempatnya. Memang khususan Nabi begitu, diantara kekhususan Nabi meninggal dunia, beliau dimakamkan di tempatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ya berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya. Beliau berdakwah di kota Mekah sudah tidak kondusif lagi. Itu pun perintah Allah untuk berhijrah. Sudah tidak ya mendukung lagi situasi dan suasananya. Akhirnya beliau hijrah. Sebelum beliau hijrah, ya, itu sudah diterangkan dulu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Islam oleh ya pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mus'ab bin Umair. Diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair untuk menggambarkan Islam. Mus'ab bin Umair, orang kepercayaan Rasul, gubernur pertama yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul tinggal di kota Madinah.
Beliau disambut di kota Madinah dengan sambutan yang meriah, penuh dengan kegembiraan. Gegap gempita penduduk Madinah menyambutnya. Tola al-Badru alaina. Masya Allah. Udah disambut dari kejauhan. Kemudian beliau berdakwah di sana. Orang-orang di sana menyambut akan dakwah Rasul. Banyak yang masuk Islam. Islam berkembang di kota Madinah. Islam berkembang di kota Madinah. Saking berkembangnya Islam di kota Madinah, lalu satu saat Nabi mau mengadakan umrah ya, ke Mekah. Kata orang Mekah, kirain mau nyerang Mekah, nggak tahu mau umrah. Akhirnya takluk, futuh Mekah. Saking apanya itu, saking majunya Islam di kota Madinah. Ah, Rasul meninggal dunia di kota Madinah. Beliau dimakamin di kota Madinah. Di antara hikmahnya kenapa? Tuh tempat yang mubarak, yang diberkahi. Tempatnya berkah tuh. Nabi tempatnya berkah, kota Madinah tempatnya berkembang. Makanya kita ya, kalau ada kita tinggal di mana, kemudian kita berkembang di situ, jangan pindah, Pak. Ya. Jangan pindah, tetap di situ. Bikin cabang boleh, pindah jangan. Nah. Kalau bisa tinggal, meninggalnya di situ tuh. Kalau kita orang biasa diomelin. Jangan pindah. Ustaz Arifin Ilham dulu, beliau berkembangnya di mana? Hah? Bukan Sentul. Berkembangnya di Depok. Di Depok. Ketika beliau tinggal di Depok, itu Masya Allah luar biasa tuh. Maju banget. Tapi ketika pindah ke Sentul, itu mulai itu terkikis. Jadi rupanya apa? Ada al-makanul mubarak, ada tempat yang diberkahi. Nah, ini Mekah adalah tempat diberkahi, Madinah tempat diberkahi. Tadi tempat Imam Nawawi duduknya ulama, itu tempat yang diberkahi. Cari berkah di situ. As-sadisu, yang keenam, ayaksidal hajaral aswada ba'da zalika wa yamassahu biyadihil yumna wa yakbalahu wa yagsilahu wa yakulu wa yakulu wa yakula Allahumma amatani adaituha wa misaqi ta'adaituhu ash'id li bil muwafati fa illam yastati' takbila fal yaqif fi muqabalatihi wa yaqul masabaqa summa la ya'ruju ala shay'in duna tawafil qudumi illa ayyajidan nasa fil maktubati fa yusalli ma'hum fi summa yatubu. Asal isu yang keenam, ayat sidak, bahwa dia bermaksud al hajar al aswad, ke hajar aswad, ba'da zalika, setelah itu menuju ke hajar aswad. Ya, setelah ya dia tadi ya ke temu ke Baitul Haram, ya ke Hajar Aswad, wa yamassahu, ini biasanya tawaf dulu ya, ya. Ini enggak apa-apa, langsung aja dia ke Hajar Aswad, ba'da zalika, setelah itu wa yamassahu, dan dia sentuh biadil yumna, dengan tangannya yang kanan. Nanti yang keempat baru kita bahas tentang tawaf. Wa yuqabbilahu, dan dia kecup akan Hajar Aswad. Yuqabbilahu ini pakai mulut. Ya, wa yaghsilahu, dan dia basuh akan dia, ya. Wa yaqula, dan dia berkata, Allahumma amatani, ya Allah amanati, ya Allah amanahku, adaituha
aku telah tunaikan akan dia. Ya. Ya. Wa misaqi tahadaitu, dan perjanjianku telah aku memenuhi janji di kepadanya. Ashid libil muafati, persaksikan olehmu kepadaku dengan ya muafati, menepatinya. Fa in lam yastati'il taqbila, maka jika dia tidak mampu untuk mengecup karena banyak orang mungkin ya, fal yaqif, maka hendaklah dia berdiri. Fi muqabalati, pada berhadapannya, ya berhadapan aja. Wayakula, dan dia berkata, wayakulu, dan dia berkata, masabaqo, apa yang telah lalu tadi. Summa la ya'ruju ala syai'in duna tawafil qudum, kemudian dia tidak naik atas sesuatu selain tawaf qudum, artinya langsung aja tawaf qudum dia. Illa, kecuali ayyaji dan nasa, dia mendapati manusia fil maktubati, pada sholat perdu. Nah, kalau orang lagi sholat perdu, dia lihat ada orang pada sholat perdu, fayusalli ma'ahum, maka ia sholat bersama mereka, summa yatufu, kemudian dia tawaf. Jadi tadi dia ya ke Hajar Aswad dulu. Tapi kita enggak lakukan ini, ya. Kita enggak lakukan ini. Ya. Kita biasanya Hajar Aswad lagi tawaf ya. Lagi tawaf kita. Ini boleh-boleh saja seperti ini. Mohon maaf ya jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab ya. Al-jumlatu rabi'atu.